Ada wartawan yang nanya akan diarahkan untuk berdiri di situ. Berarti sorry Ilham, tolong dikasih marking di situ. Ya, jadi nanti nanya terus dijawab. Oke, nanti siapa yang mau jawab? Mungkin dari teman-teman founder. Belum, ke atas ya, nggak boleh keluar. Good Entertainment. Spesial sekali karena kita mau ngadain press con buat Kui Day di tanggal 24 April ini yang kita merayakan 1 tahun anniversary-nya Kui Entertainment. Akan ada apa aja, bagaimana program-program Kui nanti, kedepannya kayak gimana, ada siapa aja di belakang ini semua, kesuksesan Kui ini ditopang oleh siapa aja, bos-bosnya sudah datang semuanya. Pokoknya tungguin aja keseruan Kui Day, oke? Dan juga kita pastinya di Kui Day akan berbagi bersama teman-teman, oke? Oke, kita mau launching 2021 ke 2022. Kui mau ngapain aja karena ulang tahun yang pertama. Jadi di sini kita akan mempresentasikan, mau kasih tahu ke semuanya 2021 ke 2022 bakal ada kejutan. Pokoknya tungguin aja. Hari ini kita bakal press con ulang tahun Kui yang pertama. Rangka ulang tahunnya yang pertama akan mengadakan acara yang luar biasa spektakuler. Boleh tepuk tangan untuk Kui Day Berbagi. Acaranya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap, tapi sedikit penjelasannya. Jadi selama 12 jam nanti akan diadakan live streaming berbagi selama bulan Ramadan di YouTube channel Kui Entertainment. Jadi secara eksklusif menghadirkan program-program yang begitu luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk sahabat-sahabat saya, Gading Martin, Raffi Ahmad, Fahri Alwar, dan tentunya Sean Kelayel. Nah, boleh tepuk tangan dong untuk sahabat-sahabat saya ini, para founders Kui Entertainment. Mungkin teman-teman bisa melihat selama ini Kui Entertainment begitu berjaya di segala macam channelnya, sosial medianya. Inilah 4 orang yang membangun Kui Entertainment menuju rangkaian ulang tahun yang pertama pada malam hari ini. Yes, tepuk tangan yang meriah untuk Kui Entertainment. Wow, luar biasa itu tadi sekilas perjalanannya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita akan undang sahabat saya Gading Martin untuk menjelaskan seperti apa awal perjalanan dan prestasi apa aja yang udah didapatkan. Tepuk tangan untuk Gading Martin. Hey, thank you Om Es. Sama-sama. Ini dibuka aja boleh ya? Boleh ya, kita udah suruh semua ya. Oke, thank you banget buat teman-teman media yang udah hadir malam hari ini mensupport press conference-nya Kui dalam rangka Kui Day nanti sekarang ya, karena ini tayangnya sekarang. Thank you banget buat founder-founderku yang kusayang. Jadi kalau misalnya kita lihat Kui ini sudah tepat berusia 1 tahun. Dan kita akan rayakan sama-sama, tapi bukan cuma kita berbagi konten aja, tapi kita juga berbagi juga bersama teman-teman juga, ada nakes dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang mungkin juga mungkin masih Kui itu emang apa aja sih, kenapa, kapan berdirinya, apa aja yang udah diraih sama Kui. Mungkin teman-teman bisa lihat juga slideshow di belakang saya. Teman-teman bisa lihat ini pencapaian kita dalam 1 tahun. Dan menurut saya ini pencapaian yang luar biasa sekali, 2,5 juta tadi. Dan ini adalah program-program Kui yang tadinya mungkin cuma kita awali dengan semprot. Habis itu kita lanjut ke yang lainnya, bahkan kita mencoba membuat series juga.
ada juga program-program charity di Jago Kandang, ada Stand Up Furkus, Nantang, Margicop, Kui Live, Watch Kui, Easter Rap, musik, Disordered. Jadi kita mencoba mencapai semua lini dari entertainment gitu. Ya, kita juga akan mengundang founder kita, Raffi Ahmad, yang akan bercerita tentang Kui Entertainment dan Rans Entertainment. Kira-kira akan ada apa? Silakan tepuk tangan untuk Presiden Silakon MC! Yes! Ini saya sedikit mau sharing, memang kolaborasi itu keren banget. Ini zamannya udah kita kolaborasi, nggak usah takut akan saingan, karena yang namanya rezeki sih udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya kolaborasi, dengan ide-ide yang bisa kita gabungkan, yang tadinya kalau kita sendiri hanya satu, tapi kalau kita berkolaborasi, satu tambah satu jadi dua. Apalagi sekarang zamannya udah digital, mungkin satu tambah satu bisa jadi 10. Jadi buat teman-teman, Kui Entertainment sangat membuka pintu kita, membuka pelukan kita untuk berkolaborasi dengan siapapun itu. Tepat hari ini, 12 jam non-stop live streaming. Konsepnya seperti apa dan akan ada gebrakan apa lagi? Mendingan langsung kita undang untuk menjelaskan lebih lengkap semuanya. Tepuk tangan untuk Sean Gail. Let's go, Sean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, wartawan yang udah terima kasih datang, audiens-audiens lainnya. Pertama, sebelum saya masuk ke apa sih yang kita mau lakukan di tahun 2021 dan 2022, aku mau bilang terima kasih banyak kepada artis-artis yang sudah masuk ke Kui Entertainment. Dulunya cikal bakalnya Kui Entertainment itu, saya pertama ketemu Gading beberapa tahun yang lalu. Saya cuma sebagai atlet balap. Ya, memang kakak saya selalu di film dan ibu saya juga di dunia entertainment. Tetapi saya tidak tahu apa-apa dalam dunia itu. Dari situlah Mas Ai, Gading, Mas Gading, dan Mas Raffi juga ajarkan saya apa sih dunia entertainment itu sebenarnya. Dan susah payahnya juga sebagai artis di dunia entertainment itu apa aja. Jadi kita juga sepakat bahwa kita aset-aset bangsa juga berkolaborasi bareng untuk buat konten untuk para-para masyarakat yang benar-benar perlu konten itu. Mungkin kalau gue serius, aku bisa ajak kakakku sendiri yang memang di dunia entertainment dan dunia perfilman. Silakan, Mas. Boleh tepuk tangan untuk Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk rekan media dan semua audiens yang ada di sini. Oke, kita akan ngobrolin Kui Studio. Wah, ini kayaknya yang paling masyarakat Indonesia tunggu-tunggu nih. Bukan berarti yang lain enggak ya. Cuma Kui Studio very interesting topic in here. Kenapa? Ya semua awalnya juga dari visi-visi dari adik saya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Sean dan juga Raffi Ahmad. Saya pengen jadi adik bungsu ya kalau begini. Om lah, gak apa-apa lah. Tetangga gitu, gak apa-apa sih emang. Tapi itu tadi sudah dijelaskan ada tiga yang baru dan bergabung menjadi Kui Media Group yang akan menjadi sangat besar sekali. Tadi Sean juga sudah menjelaskan ada sesuatu yang baru di channelnya, ada beberapa genre yang akan dikembangkan. Dan dua yang sudah pasti, ini ada teman-teman kita, konten kreator yang begitu luar biasa dengan nama-nama besarnya dan sekarang bergabung ke Kui Entertainment. Yang pertama untuk Beauty and Fashion, tepuk tangan untuk Cinderella. Silakan. Dan untuk Kui Otomotif ada Edwin Syah dan juga Den Dimas. Ada yang namanya Makeup Duo, situ tuh aku bakal ditemani dengan co-host, yaitu adalah sahabat aku sendiri yang juga adalah beauty content creator. Aku mau sampein dan aku sangat-sangat enggak sabar buat mengetahui dan apa yang bakal kita bikin nanti bareng-bareng. Dan pastinya bakal seru-seruan banget dan bakal, ya pasti bakal lucu-lucu juga, jadi gak bakal kayak serius-serius amat gitu, tapi informatif. Salam kenal tata media semua. Jadi ini pertama mau ngasih thank you banget loh Edwin dan teman-teman semua, gue udah dipercaya buat membawa acara Gaskui. Thank you udah mau bawakan acara Gaskui di sini gue otomatis. Sekarang gue konten-konten review motor udah ada, tapi nanti Gaskui akan kita coba untuk kita kulik sedikit ya. Biar nanti kontennya tentunya akan lebih menarik. Selama satu tahun ini boleh cerita sedikit gitu, gimana sih suasana ketika kalian tuh bertukar ide, apakah ya seberapa serunya sih? Ya sebenarnya gini ya, dari kita berempat punya apa namanya ide-ide atau kelebihan yang beda-beda ya kan. Maksudnya di sini juga kita bisa lihat Raffi sebagai kreativitasnya Raffi Ahmad tersendiri, bukan hanya Raffi Ahmad sebagai talenta yang buat trending-trending doang gitu kan. Banyak juga
program-program atau ide-ide program itu tersebut juga dari kreativitas Raffi Ahmad. Ya pasti kita boleh bermimpi sebesar-besarnya, mimpilah setinggi-tingginya, mimpilah sebesar-besarnya. Ya selama itu memang masih bisa kita mimpi gratis dan kita bisa untuk menjadikan acuan kita ke sana. Jadi kalau dibilang sekarang itu memang zamannya udah berbeda ya. Kayak sekarang nanti juga Syam mungkin jelasin, intinya Rans ataupun Kui, kita sama-sama satu visi untuk industri entertain yang sekarang seperti ini udah bisa kita go public juga. Ada yang beberapa yang udah go public, ada yang beberapa juga dapat invest dari luar negeri, dari manapun. Jadi intinya kita mau setinggi-tingginya, kita mau berusaha semaksimalnya untuk bisa ibaratnya menembus ruang dan waktu. Mencuri waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, itu dia tadi press conference kita dan sedikit dijelaskan bagaimana perjalanan Kui Entertainment dan kedepannya seperti apa. Teman-teman pastinya mudah-mudahan udah gak sabar nungguin kolaborasi-kolaborasi besar yang akan dilakukan Kui Entertainment dan Kui Media Group akan menjadi seperti apa. So thank you banget yang udah menyaksikan rangkaian perjalanan anniversary Kui sampai jam 12 malam. Thank you, tungguin ya Semprot Live. Kui, jangan lupa share, komen, like. Pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kui. Mantap.